Wow. Alright, 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 brother, brotherku, sister, sisterku sekalian. Okay, tenang, tenang, tenang. Bagaimana dengan perintah kawalan pergerakan anda semua? Adakah dalam keadaan yang terbaik ataupun dalam keadaan yang murung? Ataupun anda semua sedang bercakap dengan dinding sekarang ni? Okay, bagaimana? Cuba komen kat bawah. Okay, jadi okay guys, kita terus kepada video kita pada hari ni lah. Okay, memandangkan kita semua tahu dan kita kena duduk dalam rumah, kata stay at home ni, dan kita tak boleh keluar, tak boleh jumpa kawan-kawan, tak boleh lepak apa semua. Jadi saya pun ada satu benda lah yang saya nak buat ni. Hari ni saya nak buat, saya nak call atau kata-kata bertanya khabar kawan-kawan. Tapi kita dua ni, kita dua kena berpakat lah bagaimana nak call kawan kita ni. Sebabnya tak mau bagi dia curiga. Jadi bila saya call dia tu, dia macam tak ada lah kata kenapa ni saya call dia tiba-tiba. Jadi macam kita kena susun strategi bagaimana cara untuk kita nak tanya soalan dia. Jadi memandangkan saya ni suka bermain futsal, jadi kita pun tahu kalau lelaki ni kalau jumpa pasal futsal, dia memang akan pergi main lah. Kalau orang jenis gila futsal lah, kalau orang jenis duk minat bola tu, duk buka kaki futsal tu, biarlah dia nak buat bagaimana. Berarti tak? Jadi sekarang ni kita nak telefon, kita nak tanya kalau saya ni, saya nak ajak main futsal masa dalam tempoh PKP ni, tengok apa reaksi dia orang ataupun apa reaksi member-member saya ni. Okay, jadi anda yang ke mana-mana, anda stay tune dengan saya. Okay, jangan lupa subscribe, komen, like dulu untuk kita teruskan eksperimen kita pada hari ni. Okay, jadi kita akan call member kita yang pertama, tengok dia reaksi dia bagaimana untuk saya ajak main futsal ni. Okay, kita telefon dia. Cannot be call. Cannot be call nampaknya. Kawan kita seorang ni nampaknya tidak dapat dihubungi. Okay, kita try kawan kita yang lain pula lah. Okay, rupanya macam line dekat rumah dia tak ada kot. Mungkin lah petang-petang ni line dia pergi jalan ke mana. Kita try kawan kita seorang ni, tengok yang akak dok. Hello. Hello. Hey. Yeah. Whatever. Whatever. Nampak busy. Busy aku. Aku kerja. Mau kerja. Kerja daripada rumah ke kena pergi jabat? Pergi jabat. Lah ingat. Aku boleh pun ni. Macam ada sampai jarak tak kau. Aduh, aku buat aku nak tanya tu itu. Tapi ada kan aku nak tanya mu pasal hot PS tu. Lepas tu dah senyap gitu. Hot PS? Tak apa lah. Aku dah beli buah tu ni. Dah, cik. Kena? Dapat. Kira dek yang dia itu. Yang tak dia juga main untuk pergi ke tiga. Dek bah ada member aku kok tiaw sya tu aku nak tanya mu. Aku mana dah jual ni. Berapa aku. Cek du. Ya dia tahu aku hari dah jual 4 500
Berapa sibuk pak? Tapi saya tukar apa juga tu aku. Apalah. Kan? Dah aku mana tahu dah ada member aku tanya. Dah lah sibuk gitu weh. Sibuk. Dah ada sibuk pak aku tu ikut kau. Pak ya aku bisa. Sebab kawan aku baru dia cepat. Dia tak geng-geng tu tak. Dan aku pun aku tangga. Beliau tu yang ini. Iya, aduh, bosan. Bosan rumah. Tapi apa tu, habis naik lagi ni, sebab suatu hari ni kamu tu, duduk bawah lah. Ya. Dia punya ada tiga orang tu, sebelum sekarang. Sebab sudah jadi kamu, sebab suatu hari, sebab suatu nak tolong bawah lah nak ada. Sebab tu, cari-cari dalam muda ni, betul lah ada. Tiga, 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 wah ni saya itu lama dok main busan ni ni. Kata kaki ni. Kata kaki ni. Cuma bikin boleh lemas kaki. Oh lu. Siang ke coki di rumah aku nak main busan. Eh dapat tu. Aku bagi review aku tu. Apa kau? Hah? Bagi review aku. Aku lagu kurang ayo. Oh, aku kau yuk di masa dah berjaya. Apa ya nanti aku tengah tengok ni. Baik. Mulai. Baik. Aku kan lanjut ni. Apa yang lahir aku itu. Aku dah tak happy pada duit putih putih gini. Oh, apa ya. Baik. Mulai. Baik. Salam. Aduh. Lain nak tanya. Lain yang dijawab sini. Tapi apalah, lelah kita boleh tanya kok pasal futsal. Ha. Sebabnya member kita ni sudah curiga dengan saya. Member saya lah curiga dengan saya. Sebabnya jarang-jarang saya call dia untuk tanya sesuatu. Sebab kadang-kadang saya whatsapp je. Lalu saya call ni ada sesuatu benda pelik lah. Nasib baik boleh cover lain. Aduh. Kita terang seorang lagi lah. Memandangkan saya nak mengonok kau tiga orang. Tapi seorang dah boleh, seorang boleh. Kita tengah telefon seorang lagi. Tengok boleh ke tak. Kalau boleh tu, nasib kita lah. Kalau tak boleh, apa lah. Nak buat ni. Okay, kita tengah kau. Tak angkat lah. Apa kita tengah call sekali lagi. Takut dia call mula. Okay guys. Jadinya Dia tak angkat lah. Sebabnya tujuan video hari ni saya nak call tiga orang member saya. Sebab yang saya call ni maknanya yang saya biasa deal ataupun WhatsApp lah ataupun baik lah. Maknanya kalau ada apa-apa saya tak tahu, saya mungkin tanya dia lah, dia orang dulu. Dan ketiga-tiga ni ada seorang je akak. Jadi tak apalah sebabnya ni geng saya ni geng Toki House. Jadi geng, dia ko guys. Member saya ko. Jom kita akan. Kita tanya dia pasal besar. Halo, assalamualaikum. What? Ada mana? Ada kawan. Ada kawan? Mana boy? Oh, ingat main besar. Dah ingat busy buat anak apa ada. Tak sahaja pun senyap pun. Lama dah dengan habur. Takut cakap dengan dinding lah ni. Bang. Wah, dah ada ni lah.
anu jaga budak-budak. Ah. Ah, dak duty. Aku cuti dak itu bantu. Pak. Dak kan budak cuti. Ya. Anunya mau ada pun jaga tengok kawasan gitu lah. Oh, tak kena tadi mak bini. Ah, kalau hok dak tiang ni tu balik lah. Oh, balik lah. Ah, apa lah kalau mu tu. Ingat mu buat apa tu? Ya. Lama lah dengar khabar. Dua-dua timbul kejap, gelang kejap. Apa lah? Buat lelaki je tu. Kenapa? Buat lelaki tu. Oh, tu. Tengok kush. Kush. Ya. Dah apa lah? Mana rumah? Aku ada rumah ni. Dah mu busy tu mula. Baik. Workout sedap. Baik. Salam. Okay guys, jadi member saya ni kita tak boleh nak twist sebabnya dia tengah busy dia kena jaga budak. Jadi dia ni macam kearusukan lah, jadi dia kena jaga budak. So budak tu kena instruction daripada dia lah. Jadi kalau saya ganggu dia, jadi kita halang pula kerja dia tau. Jadi daripada 3 orang kita boleh call 2 orang, seorang lagi tak boleh. Jadi sebabnya saya sajalah saya nak tanya geng-geng saya ni lama lah. Sebab kita pun orang kata chatting dalam group apa semua, cuma saya nak buat video nak macam-macam prank lah. Dia nak ajak main pusat tengok bagaimana reaksi dia dalam PKP ni, okay? Jadi begitulah. Jadi saya nak rasa video kita ni berjaya untuk tuan tanda yang tertukar bagaimana video kali ni, okay? Jadi saya rasa setakat tu saja video saya pada hari ni. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Jadi kita jumpa di lain video dan lain hari. Bye bye. Assalamualaikum. Take care of you.